transkrip rakam ubah suara. Oh, suara saya tak sedap. So, dia ada tiga koordinat. E, F dan G. Dia punya ratio ni M dan N. Dia kata nyatakan julat bagi P dan Q. Dia jika M kurang daripada N. So, mula kita guna kaedah ini ya. So, ni X. Negatif 2 sama dengan ada benda dalam negatif 8 ni. N darab silang. Ini X. Ini X negatif 2. Sama dengan negatif 8 kali N. Tambah M kali dengan P. So, tambah dengan P tambah N. Bahagi dengan M tambah N. So, M tambah N. So, ini kita akan darab. So, akan dapat N. Yang dia semua kelas asal. Tolak 2N. Tapi kami dia meningkat banyak lah. Terus ada petition. Dan lepas dia tak petition. Kemudian kita asingkan dia dalam 30. Dia petition dia naik dari 50. 2N sama dengan 6N. Kita asingkan ni. N ditambah 2. Sama dengan 8N. So N per N sama dengan 6 per T tambah 2. Diberi N kurang sama dengan M. Oleh itu 6 kurang sama dengan P tambah 2. Sebab M ni ada 6, M ni adalah P tambah 2. Oleh itu P kurang sama dengan 6 tolak 2 plus 4. Kemudian untuk Q pula kita guna 5. 5 sama dengan ambil Y pula 7 kali N. 7 kali N tambah dengan M kali Q. M kali Q bahagi dengan M tambah N. Tambah dengan so kita akan dapat M tambah 5 N sama dengan 7 N tambah M Q. Kita asingkan 5 N tolak M Q sama dengan 2 N. So faktorkan 5 tolak Q 2 N. 5 tolak Q ok sorry. So, N per N sama dengan 2 per 5 tolak Q. Diberi N kurang sama dengan N. Itu N 2, N 5 tolak Q. So, 2 kurang sama dengan N tolak Q. Q kurang sama dengan 3. Itu sama.